Ibu sudah lahirin tahun 1949 kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Septianto Kiwel SK Klaten 04. Sugeng dalu bos-bosku semuanya. Pada jam 11 malam ini saya sedang berada di stasiun Klaten untuk melakukan perjalanan ke perantauan Jakarta dengan menggunakan KA Jakarta Tingkir. Dan bisa kita lihat suasana di depan stasiun Klaten ini sangat sepi. Langsung kita cetak tiketnya bosku. Oke, tiketnya sudah dicetak. Langsung kita siapkan KTP dan tiketnya. Dan teman-teman juga bisa menggunakan e-tiket. KA Jakarta Tingkir ini mempunyai jadwal keberangkatan dari stasiun Klaten jam 23 lebih 35 menit dan akan sampai di stasiun Pasar Senen Jakarta jam 7 lebih 32 menit. Mari kita langsung boarding pass bosku. Oke, sudah selesai boarding pass. Dan inilah suasana ruang tunggu di stasiun Klaten pada malam hari ini. Para penumpang ini sedang menunggu KA Jakarta Tingkir tujuan Jakarta. Dan ada juga penumpang yang sedang menunggu KRL tujuan Solo tujuan akhir Solo. Jakarta Tingkir sudah tiba di stasiun Klaten bosku. Kedatangan KA Jakarta Tingkir di stasiun Klaten ini lebih cepat 12 menitan. Sekarang ini jam 23 lebih 21 menit. Yang seharusnya jadwal kedatangan KA Jakarta Tingkir di stasiun Klaten yaitu jam 23 lebih 33 menit. Yang tentunya KA Jakarta Tingkir akan berhenti lama di stasiun Klaten sekitar 14 menitan dan akan menunggu disusul KA Turangga dari Surabaya tujuan Bandung. Untuk naik ke dalam kereta api, mari kita tunggu benar-benar keretanya berhenti. Tentunya itu untuk keselamatan bersama. Oke, keretanya sudah berhenti bosku dan pas di kereta ekonomi 6. Mari kita lanjut masuk ke dalam kereta. Di kereta ekonomi 6 ini yang mendapatkan arah maju adalah nomor ganjil, sedangkan nomor genap mendapatkan arah maju. Berarti pada perjalanan malam hari ini saya tidak beruntung mendapatkan kursi maju karena tempat duduk saya berada di kereta ekonomi 6 nomor 1C. Waka-waka dapat mundur bosku, ora beruntung. Mari kita berdoa dulu bosku sebelum kereta apinya diberangkatkan. Semoga perjalanan ini lancar dan aman sampai tempat tujuan. Amin. Keretanya sudah jalan bosku. KA Jakarta Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Klaten jam 23 lebih 35 menit dan akan sampai di tempat tujuan akhir yaitu stasiun Pasar Senen Jakarta jam 7 lebih 32 menit.
perjalanan malam sampai pagi hari dengan menggunakan KA Jakarta Tingkir ini dari stasiun Klaten sampai stasiun Pasar Senen Jakarta membutuhkan waktu 7 jam lebih 57 menit. Setelah diberangkatkan dari stasiun Klaten, KA Jakarta Tingkir akan berhenti di stasiun pemberhentian yaitu stasiun Lempuyangan, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Cirebon Prujakan, Jatibarang, Haur Gelis, Cikarang, Jatinegara, dan terakhir akan berhenti di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selesai naik turun penumpang, KA Jakarta Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta jam 00.02. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Wates Kulon Progo Yogyakarta. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Jakarta Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta jam 00.30. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kutoarjo Kabupaten Purworejo. KA Jakarta Tingkir sudah sampai di stasiun Kutoarjo Kabupaten Purworejo jam 00.57. Berhenti di sini sekitar 3 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Jakarta Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo Kabupaten Purworejo tepat jam 01.00. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kebumen. KA Jakarta Tingkir sudah sampai di stasiun Kebumen jam 01.22. Berhenti di sini hanya sekitar 2 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Jakarta Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Kebumen jam 01.24. Stasiun pemberhentian berikutnya masih di Kabupaten Kebumen yaitu stasiun Gombong. Thank you.
Jaka Tingkir sudah sampai di stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen jam 1 lebih 40 menit. Berhenti di sini juga hanya sekitar 2 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Jaka Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen jam 1 lebih 42 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap. Selesai naik turun penumpang, KA Jaka Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap jam 2 lebih 6 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Jaka Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas jam 2 lebih 34 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes. KA Jaka Tingkir sudah sampai di stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes jam 3 lebih 13 menit. Berhenti di sini sekitar 5 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Jaka Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes jam 3 lebih 18 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Cirebon Prujakan. KA Jaka Tingkir sudah sampai di stasiun Cirebon Prujakan jam 4 lebih 21 menit. Berhenti di sini sekitar 12 menitan karena datangnya lebih awal. Saatnya kebal kebul bosku. Hahaha. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Jaka Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Cirebon Prujakan jam 4 lebih 33 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Jatibarang, Kabupaten Indramayu. KA Jaka Tingkir sudah sampai di stasiun Jatibarang, Kabupaten Indramayu jam 5 lebih 5 menit. Berhenti di sini hanya sekitar 2 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Jaka Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Haur Gelis, Kabupaten Indramayu jam 5 lebih 41 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Cikarang. Setelah
Setelah selesai naik turun penumpang, KA Jakarta Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi jam 6 lebih 53 menit. KA Jakarta Tingkir ini tidak berhenti di stasiun Bekasi, alias hanya melintas langsung dan akan menuju berhenti di stasiun Jatinegara, Jakarta. KA Jakarta Tingkir sudah sampai di stasiun Jatinegara Jakarta jam 7 lebih 21 menit. Dan inilah suasana penumpang KA Jakarta Tingkir yang turun di stasiun Jatinegara. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Jakarta Tingkir kembali diberangkatkan dari stasiun Jatinegara jam 7 lebih 23 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun akhir Pasar Senen, Jakarta. Alhamdulillah, KA Jakarta Tingkir sudah sampai di stasiun akhir Pasar Senen Jakarta jam 7 lebih 32 menit. Dan inilah akhir video perjalanan malam sampai pagi hari dengan menggunakan KA Jakarta Tingkir dari stasiun Klaten sampai stasiun Pasar Senen Jakarta yang membutuhkan waktu 7 jam lebih 57 menit. Saatnya kerja, kerja, kerja. Salam anak perantauan bosku. Semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, bunyikan loncengnya di channel Septianto Kiwel SK Klaten 04. Matur suwun.